Ketua MPR Bambang Susatyo meminta maaf atas aksinya saat melakukan foto bersama dengan para penampil konser penggalangan donasi untuk COVID-19 beberapa waktu lalu. Ia mengatakan tindakan itu dilakukan secara spontanitas. Bambang juga menegaskan kelalaian atas terjadinya foto tersebut berada pada dirinya. Beredar foto Ketua MPR Bambang Susatyo yang tak menerapkan aturan physical distancing saat menggelar konser penggalangan dana untuk korban COVID-19. Sontak, masyarakat pun mengecam aksi yang dilakukan oleh Bambang. Terkait hal tersebut, Bambang Susatyo pun meminta maaf. Dikutip dari Kompas.com, Bambang mengatakan, hal tersebut merupakan aksi spontanitas yang dilakukan oleh para kru TV. Diketahui, dalam foto tersebut, Bambang berpose tanpa jarak dengan para penampil acara, termasuk Sam dan Ajel Bimbo. Konser yang digelar MPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP itu diselenggarakan pada Minggu 17 Mei 2020 malam. Bambang mengatakan foto bersama itu digelar seusai konser dilakukan. Ia menceritakan saat itu para kru TV dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konser begitu senang karena acara berlangsung sukses. Terlebih dengan solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat saat memberikan donasi. Menurut Bambang, sejak awal tim yang terlibat dalam acara konser berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Satu di antaranya adalah menjaga jarak fisik. Ia pun menyatakan kelalaian penerapan protokol itu terletak pada dirinya. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!